Ini gue mau masuk ke Kabupaten Flores Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan sudah reda ya. Ini karena tadi subuh tuh hujan jam sekitar jam 3 hujan. Ini juga udah masih mendung. Nah ini juga tetesan hujannya masih ada. Di luar juga apa yang mendung. Nah di sana tuh matahari seharusnya tuh di balik awan. Tuh mendung pagi. Ini Aska ada di bawah. Aduh ya Allah. Ini Aska kehujanan karena plastiknya gue pakai buat ini alas tenda. Kalau buat alas tenda jadi apa ya? Jadi si Aska tuh gue tudungin pakai jas hujan. Nah tuh hujan tadi subuh sih hujan. Ya jadi seperti ini di sekitar gua camping keadaannya pagi hari yang mendung. Jadi gua langsung berangkat aja lah, langsung berangkat menuju ke sana ke arah Tukar. Jadi gue udah lanjut perjalanan dan tadi HP lobet. Jadi ini gue apa ya, nunggu matahari karena tuh lihat matahari ketutupan sama awan. Jadi ngecasnya agak lama dia. Gue taruh di powerbank. Nah, ini udah mau masuk ke Nebe. Selamat pagi menjelang siang. Jadi gue lagi ada di Polsek Nebe. Tuh, sektor Nebe. Nah, ini tuh jadi pertigaan mau ke arah utara, pantai utara, masuk ke dalam. Nah, ke arah sana tuh jalur provinsi nih. Jalur kabupatennya sini. Oke guys, aduh cuaca hari ini tuh lagi kurang bersahabat karena dari tadi siang tuh hujan terus. Gue udah kejebak hujan itu sekitar 8-6 kali lah, lebih kali itu. Sampai gue ini gue buka gue copot. Nih
Si Aska. Ya alah. Pokoknya udah enggak beres lah. Ini aja hujan lagi nih. Nah. Itu tuh awannya tuh ikut dia ke apa timur. Anginnya ke timur. Tuh. Ini aja hujan lagi nih. Aduh. Gua dari tadi nyari kios enggak nemu-nemu, sekalinya nemu tutup. Udah berapa kali gua minta air tawar. Pokoknya perjalanan kali ini tuh kurang bersahabat, tapi seru sih, seru di jalan. Oke, lanjut nanti. Akhirnya gue tembus juga nih di Gapura. Ini dia Kabupaten Flores Timur, Flotim. Ini Gapura perbatasannya nih, Flores Timur. Dengan kondisi cuaca yang emang hujan terus dari tadi pagi juga. Dari tadi pagi juga mendung cuacanya. Oke, dengan kondisi hujan-hujanan nih. Aduh, kacau. Hari ini tuh jalan apa ya, menyenangkan lah. Walaupun cuaca tidak mendukung, tapi ya kita bawa happy aja. Nah, ini gue mau masuk ke Kabupaten Flores Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kondisi apa ya, baterai yang emang drop-dropan gitu. Karena solar panel surya, ya lu harus tahu lah cuaca kayak gini matahari nggak ada gitu. Jadi gue ngecas apa ya, ngandelin panel surya yang emang nggak bekerja dengan efektif karena cahaya mataharinya kurang. Terima kasih Aska udah anter gua sampai ke Flotim, Flores Timur. Assalamualaikum. Ya oke, selamat malam. Jadi malam ini tuh gua ngerest di Polsek Ulang Gitang, di Polsek Ulang Gitang. Nah, karena cuacanya di sini hujan nih. Tapi alhamdulillahnya hujan apa ya, debu-debu abu vulkanik tuh bersih gitu. Kalau nggak hujan wah parah. Nah, itu lagi ada tamu di Polsek, jadi gua nggak bisa wawancarai. Oke, jadi ini set tenda gua. Pos lama dari Polsek lu Ulang Gitang. Gua agak susah nyebutnya karena apa ya, baru masuk daerah sini gitu, Flores Timur. Nah, bermalam di sini ya, alhamdulillah ya, gara-gara hujan seharian gitu. Di daerah sini hujan seharian, jadi sisa-sisa apa ya, debu vulkanik dari erupsi Gunung Lewetobi itu di sini di Larantuka itu bersih gitu di jalan. 3 hari yang lalu tuh di jalan kota nih itu full abu-abu vulkanik, jadi pada putih gitu di jalan. Nah, ini sisa-sisa dari abu vulkanik masih ada di sini. Nah, ini sisanya nih. Tuh. Sisa-sisa dari abu vulkanik dari Gunung Lewetobi yang erupsi. Nah, ya pokoknya kita doain aja lah supaya Gunung Lewetobi berhenti untuk erupsi, soalnya udah hampir berapa minggu ya dia
lama lah, cukup lama lah dia erupsi, berhenti erupsi lagi, terus erupsi lagi. Kemarin debunya juga sempat tembus sampai ke Maumere gitu, apa butiran-butiran debunya ke bawah angin kan. Nah kita istirahat di sini di polsek. Terima kasih buat jajaran dari kepolisian polsek Wulanggitang. Terima kasih.